Okey, hari ini saya berada di betul-betul berhadapan saya dengan Muzium Sultan Idris ataupun Muzium Hak Pendidikan di saya berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun USI. Dan apa yang saya dengar kepada media sosial mengatakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris ni ada satu muzium. Okey, muzium ni tempat mereka melahirkan beberapa banyak student yang berjaya pergi ke overseas, pergi mendapat pekerjaan yang baik, dapat pekerjaan yang bermutu tinggi, bergaji tinggi dan juga dapat peluang-peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. So, apapun muzium ni tak besar mana, apapun jalur, let's go, kita explore habis. Dan ini adalah saya punya penantian saya terakhir di Tanjung Malin sebelum kita akan pulang ke kawasan masing-masing. Let's go. Maklumat semua, siapa masih ingat lagi sebelumnya ada era komputer, diorang menggunakan pencetakan mesin type Imperial iaitu 5-5. Okey, mesin type ini pernah digunakan ketika di zaman Maktab Pengurusan Sultan Idris MPSI oleh Pejabat Pentadbiran dan Tenaga-Tenaga Pengajar dalam urusan dokumen serta bahan pembelajaran dikeluarkan di Leicester, England, dan pengeluaran adalah daripada tahun 1937. Okey, so ini kenangan lama. Dahulu sebelum adanya era komputer, mereka menggunakan typing ni, tik tik macam tu. Cak ni
dulu zaman aku pernah merasalah, kalau korang perasan dulu tahun 2010, kalau setiap buku mesti dia ada kad kat belakang ni, supaya macam kalau kita nak pinjam mesti dia akan tulis. So bila kita dah siap tulis oleh macam cikgu ke yang menjaga library tu, baru kita dapat pinjam buku ni. Okay, kat sini salah satu macam tempat Universiti Pendidikan Sultan Idris, total dia punya pembangunan. Okay.
Kita pergi ke tingkat atas. Let's go. Dia punya tangga pun berkilat. Ni semuanya batu-batu asas. Kayu dulu-dulu, kayu asas. Okay, dia cuma cat baru saja.
My video, insyaAllah kita akan bawa video perkembangan pada korang semua. Sedikit sebanyak saya nak share kepada korang semua, saya berada di Muzium Kursi untuk tunjuk pada korang semua. Minta maaf ya, saya tak dapat nak tunjuk full disebabkan bateri saya tidak mengizinkan, tapi apa-apa sedikit sebanyak dapat membantu anda semua mengenali sejarah pendidikan. Dan kalau lagi cantik, korang datang sendiri, korang explore sendiri. Jadi apa yang saya dapat kongsikan kepada korang semua, sedikit sebanyak dapat membantu korang. Dan saya sebagai admin, saya memohon maaf, minta maaf dan memohon maaf kepada viewer, tak dapat saya nak viewkan untuk semua video sebab bateri saya tidak mengizinkan. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.